Dewasa bukan tentang usia. Banyak yang menumpuk usia tapi masih picik seperti dalam drama. Sudah tergolong kalangan tua, tapi selalu saja bertindak semaunya. Berbeda adalah kita, tapi haruskah sebanyak itu kita tidak sama? Sebagai anak atau sebagai orang tua, kau seharusnya bisa menjadi penengah untuk keduanya, menjadi jembatan agar semua jalan bisa terbuka. Sayang, yang kau pedulikan hanya dunia, tanpa peduli apa yang terdapat di dalamnya. Aku terus mencoba memahami bahwa kita berbeda, tapi aku tak tahu kau sangat tebal muka. Untuk saat ini, aku masih menjadi pengamat. Bila kau terus berulah, aku berharap kau tidak tamat oleh diriku yang kau tahu sering kumat. Bila orang yang kupedulikan berbalut sedih dan tangisan.